pucuk paku, sayur kacang, panggang ikan puyuh, tumbuk sambal belacan. Celor pucuk labu, buah ulang, tanok nasi berah usang. Oh, ikan kering anok tambang. Nak makan sedap, kita piti tak dok. Bini beranok rapat. Assalamualaikum, bersama saya Nur Syahada binti Muhammad Kamil, pengacara TikTok Channel TV BSS SMK Tengku Ibrahim. Pada hari ini saya nak kongsikan berkaitan dengan salah satu buah yang ada di pantai tropika, iaitu buah kelapa. Siapa yang tak suka kelapa kan? Ramai orang gemar kelapa sebab apa? Sebab mampu menyegarkan tekak kita lagi-lagi pada waktu panas. Bukan itu sahaja, ia mampu menghilangkan dahaga dan menyejukkan tubuh badan kita. Tapi ramai orang luar sana yang tak tahu akan khasiat yang tersembunyi dalam air kelapa untuk kesihatan dan juga kecantikan. Ha, jom kita rungkaikan apa khasiat yang ada dalam air kelapa ni. Yang pertama, mampu mengurangkan berat badan kita kerana dalam air kelapa ni ada lemak yang sangat rendah dan ia juga mengenyangkan kerana kaya dengan khasiat yang semula jadi. Dan yang kedua, dapat membantu masalah kulit. Contohnya kepada korang yang ada masalah jerawat, parut ataupun gatal kemerah-merahan, bolehlah memanfaatkan air kelapa ini. Seterusnya, dapat membantu pehadaman dan mengatasi pedih ulu hati serta akhir sekali dapat mencantikkan kulit kita. Jadi banyakkan manfaat dan juga khasiat yang ada dalam air kelapa ini. Jadi jomlah kita amalkan dan sama-sama kita memanfaatkannya. Sekian sahaja untuk Awani Junior. Astro Awani, berita segenap dimensi. Assalamualaikum. Sekian sahaja untuk Awani Junior. Astro Awani, berita untuk segenap dimensi. Buka tu!